Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya ya Untuk kesempatan video kali ini Saya membuat general reading untuk Yodiak Taurus Dan ini adalah energi Desember 2021 dan seperti biasa sebelum saya mulai bacaan saya, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu, anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Ya, oke, langsung saya bacakan tentang general reading untuk Yogyakarta Urus. Ya, Desember 2021. Semua apa yang memang ingin kamu dapatkan, apa yang ada di dalam pikiran kamu, itu bisa saja kamu dapatkan, ya, asalkan, asalkan kamu ini, hmm, apa ya, asalkan kamu ini fokus, fokus atas apa yang memang kamu kerjakan. Fokus dan konsentrasi itu sangat penting. Terlebih di saat kamu ingin mendapatkan sesuatu, maka fokuslah kamu dengan jalannya, caranya untuk mendapatkan apa yang memang ingin kamu dapatkan itu. Ya. Meskipun kamu mempunyai dua keinginan, tiga keinginan, empat keinginan, ataupun justru lima keinginan yang ingin kamu dapatkan, itu bisa saja kamu dapatkan, asalkan kamu mau fokuskan satu persatu terlebih dahulu keinginan kamu yang harus kamu dapatkan terlebih dahulu agar hasilnya itu juga maksimal, tetapi... Jika kamu berharap semua keinginan kamu itu bisa kamu dapatkan secara bersama-sama. Nah, itulah yang justru akan membuat hasilnya tidak akan maksimal karena kamu tidak akan bisa fokus dalam satu tujuan. Tetapi, jika kamu bisa memfokuskan atas satu tujuan, satu keinginan terlebih dahulu yang kamu ingin dapatkan, maka itu bisa saja hasilnya maksimal sesuai dengan as sesuai dengan atas apa yang memang kamu harapkan. Setelah satu keinginan itu selesai, baru keinginan-keinginan yang lainnya yang kamu jalankan. Nah, seperti itu. Bekerja secara cerdas, fokus dan konsentrasi atas apa yang kamu kerjakan. Itu hasilnya akan baik untuk kamu Taurus. Dan apa ya? Di sini, mungkin dari beberapa Taurus, kamu sedang lagi kebingungan, kebingungan dalam menentukan sesuatu. Ya, ragu, mungkin ya, ini apa ya? Kamu perlu bernegosiasi, kamu perlu bicara, bicara dengan teman dekat kamu, keluarga-keluarga kamu, ataupun justru pasangan kamu, karena kamu memang membutuhkan masukan-masukan ataupun saran dari mereka-mereka yang memang peduli dengan kamu agar kamu mempunyai pertimbangan atas apa yang akan kamu lakukan atas apa yang memang akan kamu kerjakan jika kamu mempunyai pertimbangan nah disitulah kamu akan berhati-hati dalam langkah dan kamu akan dan kamu pun tidak akan ter, apa ya, tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan jika kamu Kurang mempunyai pertimbangan, terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Terkadang, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, hasilnya itu tidak akan maksimal. Ya, karena di sini saya merasakan dari beberapa Taurus, kamu memang membutuhkan saran dan nasihat dari orang-orang terdekat kamu, karena dari beberapa kamu, ini ragu, lagi ragu. Kurang percaya diri atas apa yang akan kamu kerjakan, atas apa yang akan kamu lakukan, ya? Dan apa di sini, kamu ini perlu uh, apa ya? Tegas, tegas dalam bertindak, tegas dalam melangkah. Nah, jadi jika kamu terlalu lama menyimpan rasa ragu kamu. Maka itu yang akan membuat kamu stuck berhenti di situ saja, dan kamu tidak akan pernah mau melangkah karena terlalu uh, terlalu banyak rasa ragu yang ada di dalam diri kamu. Maka disitulah kamu sangat butuh saran ataupun nasihat dari orang-orang yang memang peduli dengan kamu, ya, yang sudah saya bilang di awal tadi, seperti halnya pasangan, keluarga, teman, sahabat yang memang mereka ini peduli dengan kamu, ya. Dan di sini ada kartun The Full. Nah, kartun The Full ini yang sangat menyarankan kamu agar kamu ini mendengarkan saran, saran ataupun nasihat yang diberikan kepada kamu. Karena apa? Karena The Full adalah sosok seseorang, bergambar seseorang yang dia ini sedang berjalan. Berjalan dia ini tidak fokus tidak fokus dan tidak mau mendengarkan tanda yang diberikan kepada dia sehingga dia ini tidak menyadari bahwa apa yang ada di depan dia ini adalah jurang full maka disinilah yang menyarankan kamu agar lebih berhati-hati dan tidak tergesa-gesa terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan saran dan nasihat itu sangat penting untuk kamu agar kamu mempunyai pertimbangan nah Terlebih jika ada seseorang yang memberi saran kepada kamu, "Terimalah saran itu, ya. Coba terimalah saran itu agar kamu mempunyai pertimbangan dengan pemikiran kamu sendiri. Coba sandingkan dengan pemikiran kamu dan saran yang diberikan kepada kamu." Nah, disitulah kamu akan menemukan sebuah pertimbangan agar kamu tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Karena jika kamu terburu-buru dan kurang pertimbangan dalam melangkah, itu hasilnya justru tidak baik ataupun justru jatuh itulah yang akan kamu dapatkan. Ya, karena di sini ada kartun The Fool. The Fool adalah bergambar seseorang yang dia ini tidak fokus atas apa yang dia kerjakan dia berjalan ini tidak fokus, fokus atas apa yang dihadapan dia. Dia fokus dengan diri dia sendiri, fokus dengan pemikirannya sendiri, tidak mau mendengarkan saran ataupun nasihat yang diberikan kepada dia. Nah, karena di sini seseorang ini sedang membaca buku dia, dia tidak menghiraukan tanda yang diberikan oleh seekor anjing yang anjing yang ada di sebelahnya ini. Ya, inilah yang menggambarkan bahwa kamu itu harus mendengar, mendengarkan saran, meskipun menurut kamu saran yang diberikan kepada kamu ini tidak tepat untuk kamu, tetapi coba pertimbangkan ya, agar kamu tidak salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ya, karena terkadang saran yang diberikan kepada kita itu terbaik untuk kita, dan terkadang itu teguran untuk kita. Ya, dan apa ya? untuk asmara mungkin dari beberapa kamu Taurus kamu sedang mengalami situasi yang tidak kurang mengenakan maksudnya yang mungkin kamu sedang merasakan rasa kekecewaan kesedihan atas hubungan kamu ya karena apa di sini saya merasakan ada seseorang yang memang ingin merusak hubungan kamu atau bisa dibilang orang ketiga Orang ketiga ini hadir di dalam hubungan kamu. Orang ini adalah orang ketiga yang akan merusak hubungan yang sudah terjalin, dan disinilah mungkin dari beberapa Taurus yang kamu mengalami sebuah kekecewaan, kesedihan, ataupun justru dari beberapa Taurus, kamu justru baru putus dengan pasangan kamu. Ya, ini karena adanya orang ketiga di dalam hubungan kamu terjalinnya suatu hubungan sejati, terjalinnya suatu hubungan yang baik. Itu adalah itu karena sama-sama saling menjaga hati. Saling sama-sama percaya satu sama lain, saling memberi support satu sama lain dan selalu menjaga satu sama lain tetapi jika salah satu pasangan itu mudah goyah, mudah terpengaruh, mudah terpengaruh itu sangatlah tidak baik. Nah, disitulah yang akan merusak hubungan yang sudah terjalin. Karena orang ketiga ini memang ingin merusak hubungan kamu dengan pasangan. Ya, di sini saya merasakan karena rasa, adanya sebuah rasa kecewa, kesedihan. Ya, karena ada kartu Three of Cups. Yaitu bisa jadi dari beberapa Taurus, kamu baru saja putus dengan pasangan kamu ya, ataupun dari beberapa kamu. Suatu saat ini lagi merasakan suatu kekecewaan, kesedihan atas hubungan kamu yang mungkin pasangan kamu menyakiti kamu, ataupun pasangan kamu selingkuh ya. Ini memang ujian untuk kamu, bersabarlah berarti dia bukanlah orang yang tepat untuk kamu. Nah. Ya, seperti halnya seperti itu, kita harus berpikir secara positif. Jangan meratapi hal yang tidak baik untuk kita. Jika memang kamu putus dengan pasangan, karena pasangan kamu selingkuh, karena pasangan kamu menyakiti diri kamu, nah, berarti kita harus berpikir secara positif. Logikanya berarti dia bukan yang terbaik untuk kita, pasti ada yang jauh lebih baik dari dia <tuh> yang akan kita dapatkan. <tuh> Nah ya dan di, di setiap hal apa yang memang dihadapkan kepada kamu, kamu harus menggunakan pikiran yang tenang, hati yang tenang dan terlebih kebijaksanaan. Menilai sesuatu, memandang sesuatu itu pun harus dari dua sudut, sudut positif dan negatifnya, agar kita mempunyai pertimbangan dan kita tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, oke. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Ingat, selalu tersenyumlah, terlebih jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Oke, okay? semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.